Hello guys. Okey, raya dah nak dekat ni. Korang dah cari baju raya belum ah? Sekarang ni Mia berada di booth Bulan Bintang Kenari X Arif Farhan. So dekat sini banyak sangat baju Melayu, baju kurung. Jomlah kita share sikit apa yang best dan apa yang ada dekat booth ni. Alright, dan bersama saya adalah Arif Farhan, kita punya boss dekat booth Bazar Raya pada malam ini. Arif, mungkin Arif boleh kongsikan sedikitlah macam mana boleh datangnya idea untuk buka booth Bulan Bintang Kenari dekat kedai ni. Okay, untuk dimulakan dengan nama Bulan Bintang Kenari itu, kita ambil saya sebagai rakyat Kedah dan pemain untuk pasukan bersepak Kedah. Itu saya ambil perkataan kenari itu yang merupakan sinonim dengan pasukan Kedah Duraman lah, untuk kenari lah. Jadi macam mana boleh datangnya idea untuk buka booth bulan apa dekat untuk raya lah tahun ni? So, sebelum ni rasanya ini kali pertama lah Arif? Untuk buka booth ni saya ambil macam sebagai cabaran untuk saya lah, sebab saya sebagai seorang pemain bola sepak. So kita tahu yang pemain bola ni kita akan full main sampai bila-bila lah. So saya ambil inisiatif ni untuk saya mula langkah pertama lah. Mana tahu ke depan hari apa-apa jadi dengan kerjaya saya. So saya ada backup plan lah. Jadi apa antara cabaran di memandangkan ini kali pertama, you mula orang kata apa, langkah pertama untuk buat bisnes ni? Apa cabaran awal dia dan macam mana sambutan yang Ari dapat lihat sekarang? Tu cabaran tu saya bukannya sebagai seorang businessman yang sebelum ni. Ini kali pertama saya dalam bidang ni. So banyak benda yang saya tak tahu dan perlu saya belajarlah. Jadi saya ambil sedikit demi sedikit dari orang lama dan saya ambil juga apa dari ayah mertua saya yang banyak bagi nasihat, banyak bagi pendapat. So dalam bidang perniagaan ni saya cuba kata apa macam pelan-pelan lah dalam. Macam mana sambutan? Mungkin saya percayalah mesti ramai fans-fans Kedah yang dah datang dah tengok booth ni. Untuk sambutan di booth Bulan Bintang Kenari ni, alhamdulillah sambutan yang orang kata sambutan yang sambut baiklah pada semua customer-customer dan alhamdulillah hari demi hari ada pembeli dan sale untuk setiap hari itu, alhamdulillah. Yeah. Jadi Arif, antara yang ada dekat booth ni, mungkin Arif boleh share sikitlah baju Melayu ke? Okey, untuk di booth Bulan Bintang Kenari ni kami menyediakan baju Melayu slim fit, baju Melayu tailor fit, baju kurung sister, baju kurung budak, baju Melayu budak, serta kami menyediakan baju Melayu Teluk Belanga yang baru rilis lah. Dan kami juga menyediakan setiap pembelian baju akan kami bagi free sampin lah. Free sampin. Mana fans Kedah yang tak datang lagi tu, sila datang sekarang. Sebelum tutup bila? Sehari sebelum raya? Tak pasti. Tak pasti. Tak pasti. Kami buka je dulu. Buka dulu sampai habis lah orang kata. Sampai ya. Licin stok. Dan Arif pakai sekarang ni? Saya juga pakai apa? Kurta Bulan Bintang lah. Cantik kita dia. Okey Arif, untuk raya tahun ni lah kita tahu mungkin cuti pun tak tahu lagi berapa lama kan, tapi orang kata you pun baru dapat baby juga kan, anak-anak sulung. Anak sulung. So tahun ini beraya mungkin ada satu kelainan ke? Orang kata tahun lepas tu raya apa? Raya agak rushing jugalah kan. So tahun ni mungkin something yang different. Alhamdulillah untuk raya tahun ni isteri saya lah kata apa? Membuat persediaan awal lah. Di mana dah buat semua baju raya dah siap dan alhamdulillah tahun ni kami diberikan peluang untuk beraya bertiga. Sebelum ni raya berdua, tahun ni alhamdulillah raya bertiga bersama isteri tercinta dan anak sayang lah. So raya dekat Kedah lah. Raya dekat. Isteri pun orang Kedah ke? Orang Kedah. Senang balik kampung kan. Okey, jadi Arif nak cakap sikit pasal career kan. Mungkin cabaran compare to last season dengan tim sebelum ni dan tahun ini bersama Kedah juga dengan bahagian kejurulatihan yang baru juga seperti Coach Nafuzi. Macam mana Arif melihat peningkatan Arif sendiri untuk bersama tim? Tahun ni alhamdulillah saya rasa dengan datangnya Coach Nafuzi, saya rasa apa permainan dan prestasi makin meningkat sedikit demi sedikitlah berbandingkan prestasi pada tahun lepas. So tahun ni saya harap Kedah akan maintain prestasi yang lebih baiklah daripada tahun lepas dan
untuk tahun 2023 ni, kami harap kami akan lebih lebih agresif, lebih bermain dengan baik dari setiap game ke setiap game. Okey, berbalik-balik kepada bisnes dekat sini. Arif, biasanya lepas training, Arif sekarang bulan puasa kan malam training kan? Jadi lepas training itu memang akan selalu datang dekat booth ke? Lepas training saya akan ke booth lah, tapi tak lama lah sebab ialah saya perlu jaga juga. Saya punya jaga kualiti tidur saya, pemakanan saya, rehat saya. Jadi saya main tapi tak lama. Tapi mestilah fan datang kan, mestilah orang kata mana Arif Farhan ada, ada. Tapi kan Arif, bila dah start bisnes ni, you rasa adakah itu serasi tak dengan jiwa you ataupun orang kata apa, best sebenarnya buat bisnes ni? Untuk bisnes ni, ni first time. So, bila sebelum kita buat tu, kita rasa susah. Kita rasa macam macam susah lah. Tapi bila kita dah buat tu, kita, perasaan seronok tu dia makin main lah, alhamdulillah lah. Tapi yang paling famous kat sini orang biasa, biasa saya tengok ramai lelaki lah yang datang kan. Diorang akan grab baju apa? Kejap, kita ada selingan lah, kita ada coach. Coach ada singgah. Coach sini jap. Sini lah coach, interframe sikit. Kita ada selingan, tiba-tiba ada coach. Coach pun datang nak shopping. Tengok kamera, tengok kamera. Nasa support lah. Tanya support. Kita tolong beli. Hari ni, banyak sikit. Hari ni nak borong berapa like, Coach? Beli dua percuma satu. Dia kata untuk Coach ada diskaun, Coach. Lepas ni kita tengok Coach pula lah buat bisnes, mana tahu. Saya tak pandai berniaga. Okay Coach, thank you. Okay Arif, antara banyak-banyak sebab saya tengok ramai sebenarnya pelanggan lelaki yang datang nak cari baju Melayu kan. Yang mana yang paling famous dan paling banyak orang grab? Di booth kami ni yang ramai-ramai dia punya baju Melayu slim fit lah sebab yang mana? Contoh macam ni lah sebab dia punya cutting dia slim, kain dia sejuk. So dan warna hitam ni lah menjadi orang kata apa keutamaan lah kalau main booth kami sebab kami pun ada banyak stok kali hitam. So you memang dah tahulah orang memang akan banyak beli kali hitam. So kita akan upkan kali hitam lagi lah. Mungkin ada sesuatu yang Arif nak katakan kepada fans dan juga penyokong-penyokong lah yang sentiasa menyokong Arif bukan sahaja dalam kerjaya bola sepak dan yang terbaru ini untuk memulakan bisnes barulah. Untuk fans dan doraman, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang support bisnes saya dan support saya ketika dalam padang, ketika pasukan jatuh dan bangun. Dan saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga negeri Kedah dan seluruh rakyat Malaysia. Kepada warga Lostak, warga negeri Kedah yang tak pulang ke kampung halaman, sila lah pandu dengan cermat dan selamat. Selamat Hari Raya.